Assalamualaikum Hari ini saya Libur tidak panen Tapi saya akan menunjukkan sesuatu Ini di depan saya Ada dua jenis tanaman Mulai dari daunnya Bunganya Buahnya Dan isi buahnya Bijinya ini bidara Arab atau sider dan bekul atau apel India atau putsa jadi ini ada yang banyak yang bingung juga soalnya yang dijual online itu kadang belinya bidara Arab belinya sider tapi yang datang malah putsa atau apel India seperti saya dulu awal beli itu kalau karena nggak tahu mana apel putsa mana bidara Arab padahal saya belinya bidara Arab tapi ternyata dikasihnya putsa atau apel India jadi ini kebetulan saya punya dua pohonnya sider sama putsa ini sekarang saya akan tunjukkan beda antara putsa dengan Sider bidara itu banyak jenisnya, ada bidara Arab, sider, ada bidara India, putsa itu, ada juga bidara laut, ada juga bidara Cina, dan ada juga bidara-bidara yang lain yang saya nggak hafal namanya, bidara mana aja yang pasti banyak banget jenisnya, dan untuk kita yang Muslim itu. Ini yang diperlukan bidara Arab atau sider. Jadi ini biasa dipergunakan untuk rukyah dan juga dipergunakan untuk karena ini merupakan tanaman herbal. Jadi untuk penyembuhan penyakit penyakit yang lain. Dijual online dalam bentuk kapsul sudah ada, dalam bentuk serbuk juga sudah ada ini. Jadi mudah banget, tidak usah ngolah sendiri dijual online sudah ada ini yang pertama bedanya yang paling mencolok yang paling benar-benar kelihatan dan mudah sekali dibedakan nih kalau bidara Arab atau sider itu durinya tajam-tajam banget dari mulai tumbuh yang masih kecil aja sudah bawa duri dia durinya rapet dan Masya Allah luar biasa tajamnya ini rapet banget durinya itu benar-benar rapet kalau bidara Arab kalau sider itu benar-benar rapet tuh megang aja takut harus pelan-pelan kalau megang harus benar-benar di durinya ini kalau nggak gitu udah kecocok durinya ini sakitnya luar biasa durinya tajam dari ujung batang sampai ke pucuk full duri itu yang paling gampang banget dibedakan. Sedangkan kalau apel putsa, nih, apel putsa di sini itu enggak ada sih durinya, ini durinya itu jarang banget dan cuma kecil dan ini pun enggak terlalu enggak terlalu tajam. Nih, bidara India. Jadi jarang banget ada durinya pegang nggak enggak takut nih adanya di sini. Jadi durinya itu di daunnya ini. Tapi jarang banget. Juga. Yang paling mudah dibedakan. Yang ini untuk daun, bunga sama buahnya juga sebenarnya bedanya mencolok banget sih. Kalau apel India atau putsa itu model daunnya gini, lonjong, oval, panjang memanjang gini. Dan kalau dibalik, warna daun yang bagian bawah itu beda banget dengan yang atas. Kalau yang atas ini daun tua ini, daun tuanya hijau banget dan mengkilat. Terus yang bagian bawahnya ini warnanya seperti blue true putih seperti blue true kalau dipegang gini ini putsa atau apel India daun putsa atau apel India sedangkan yang ini daun sider atau bidara Arab bentuknya bulat. kalau bidara Arab atau Sider itu serba bulat kalau Putsa atau Apel India itu serba memanjang atau lonjong dan bagian bawahnya hampir sama dengan yang atas ini Sider terus untuk bunganya dulu kalau bunganya sih hampir mirip cuma kalau sider atau bidara Arab itu lebih kecil bunganya bunganya mirip sih seperti bintang gitu nih bunga sider hampir mirip cuma kalau bidara India atau putsa ini agak besaran ini ini daun mudanya ini masih agak ini daun mudanya masih agak cerah warnanya hijau cerah terus bedanya lagi yang masih pentil ini nih kalau bidara sider bidara arab bulat lari-lari aja sih bulat gini yang ini putsa jadi mulai kecil memang sudah memanjang gini bentuknya sudah oval bentuknya itu yang putsa terus ini yang sudah besar apel india yang sudah besar ini jadi ini bisa lebih besar lagi bisa sama dengan apel malang besarnya kalau perawatannya bagus Terus ini Sider ya Sidernya cuma segini aja Dan warnanya Berubah jadi agak kemerahan gini Kalau mateng ini Nah rasanya Kalau yang ini Sider ini asemnya Luar biasa Makanya kalau sider itu Yang dimanfaatkan daunnya atau bidara Arab ini buahnya terus ini apel putsa segini gede kalau putsa yang dimanfaatkan buahnya jadi buahnya rasanya enak penuh dengan nutrisi dan gizi juga bisa dicari sendiri bisa googling sendiri kalau yang ini untuk perkembangbiakannya aja jadi buahnya ini untuk berkembang biak aja bijinya. Nah, ini bijinya. Sider ini bijinya. Bulat. Kalau putsa ini lonjong, ini bijinya. Ini saya tanam berkali-kali nggak pernah bisa tumbuh. Putsa ini. Saya stek juga nggak bisa tumbuh. Pohonnya saya stek nggak bisa tumbuh. Yang ini bidara sider, Bidara Arab ini saya pernah nyemai 65 batang kalau nggak salah dulu videonya karena handphone saya lupa password jadi harus di-reset semua jadi kehapus video-videonya sebenarnya ada dulu mulai dari semai sampai usia berapa bulan itu sampai besar tapi hilang ini diambil dalamnya, dalamnya itu ada bijinya lagi kecil-kecil, biasanya dua isinya. Itu baru disemai, sebenarnya semai gini aja ditaruh bisa, tapi karena ini cangkangnya ini luar biasa kerasnya, jadi sulit lama banget kalau nyemainya dengan cangkangnya gini. Ini luarnya ini cangkang ini, di dalamnya aja ada bijinya. Jadi di, kalau diambil bijinya itu cepet banget cepet banget berkecambah ini mudah banget diperbanyak kalau cider kalau apel india ini saya beli bibitnya belum bisa memperbanyak sendiri jadi bibitnya itu ada yang dari sambung susu ada yang dari sambung pucuk itu yang putsa nah ini kebetulan saya masih ada ini apel India yang saya beli terakhir. Saya memang belinya apel putsa atau apel India, tapi setiap saya beli, setiap yang saya beli itu pasti hasil dari sambung gini. Jadi, yang bawah itu dari bidara Arab. Ini segini, ini batang bidara Arab, terus disambung dengan pucuk apel putsa ini apel putsa dulu belinya kecil banget paling segini dulu ininya sambungannya atasnya nah gini kalau kalau duri apel aduh bukan apel duri bidara duri sider cepet banget kena ngenai ini ngenai kain-kain gitu dan ini yang bawahnya ndak mau ngalah dia sidernya ndak mau ngalah jadi masih tumbuh, tetap tumbuh. Ini sudah berkali-kali saya patah ini. Bekas patahannya banyak. Berkali-kali saya patahin. Masih terus saja bertunas. Nih, banyak banget saya patahin di sebelah sana juga. Masih juga bertunas. Ini sudah ada di video sebelumnya juga sudah saya tunjukin ini. Nanti ini saya potong karena ini saya videoin hari ini. Jadi nanti sudah selesai tugasnya dia, nanti saya potong ini. Supaya apel putsanya tidak bagi-bagi nutrisi lagi dengan cabangnya sider ini. Dan ini termasuk tanaman sider maupun putsa ini termasuk tanaman yang mudah ditanam mudah dirawat jadi nggak nggak perlu perawatan khusus kalau ini satu karena satu helai akar aja dia bisa masih bisa tumbuh itu sudah berkali-kali kering yang depan itu karena ndak disiram berhari-hari jadi sudah kering banget semuanya sudah kering ada masih batangnya saya giniin apa namanya diginiin di kue itu apa namanya ya nah, saya lukai dah dilukai, saya lukai pakai kuku gitu. Ternyata batang bawahnya masih ini, masih hijau warnanya. Terus saya siram terus beberapa hari kemudian tumbuh tunas. Jadi kalau punya bidara Arab atau putsa sudah mengering, jangan buru-buru dibuang. Itu disiram kalau batang bawahnya masih segar, masih warna hijau. Itu masih bisa tumbuh, jadi mudah banget hidupnya. Bidara Arab maupun apel putsa ini, kalau bidara Arab yang dipakai ini bisa dipakai mandiin jenazah, bisa dipakai rukiah, bisa dipakai teh, dan bisa dipak dibuat serbuk dalam bentuk kapsul atau diseduh pakai air anget terus dikasih gini dikasih madu itu aja bisa diminum ini manfaatnya luar biasa sider jadi itu tadi sekilas perbedaan antara sider atau bidara Arab dengan putsa atau apel India yang mungkin masih banyak yang bingung saya buatkan video sekilas tentang perbedaan mereka jadi perbedaan yang mencolok aja bukan bukan fungsinya bukan manfaatnya kalau manfaatnya karena banyak banget dan saya nggak apal baca pun juga kesulitan durasinya banyak jadi bisa dicari sendiri aja mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.